Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Ketua KPU, Bapak Kapolri, Ketua Umum Pengurus Besar PMI beserta jajaran, Pengurus Besar, Ketua Umum Pengurus Besar PMI Putri beserta jajaran, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah sore hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu langsung di tempat yang megah ini, bersejarah, Museum Nasional, untuk memperingati hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-62. Tema acara ini sangat membumi dan bermakna, yakni transformasi gerakan, menjaga tradisi dan merawat peradaban. Sebuah tema yang tidak hanya kaya makna, tapi juga memiliki kedalaman perspektif yang sangat penting dalam sebuah pergerakan organisasi mahasiswa yang modern. Tema ini juga merefleksikan semangat juang PMII yang meski lahir lebih dari 6 dekade yang lalu, tapi komitmen dan prinsip pendiriannya tetap hidup dan terus digelorakan. Pertambahan usia PMII di tahun ini hendaknya diiringi dengan penguatan serta pelestarian nilai dasar pergerakan organisasi. Apalagi tadi pidatonya ketua pembinanya masih semangat. Walaupun usulnya ditolak. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memanifestasikan revitalisasi perjuangan PMI, utamanya melalui terobosan-terobosan inovatif dan implementatif dalam transisi bangsa memasuki masa endemi. Setelah pandemi, seluruh komponen masyarakat lainnya juga agar menjalin kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kini dan nanti. Saya kira ini penting, adanya semangat kebersamaan, adanya husnul tafahum. Husnul tafahum itu saling pengertian di antara satu dengan yang lain. Jangan yang terbangun itu su'ut tafahum, su'ut tafahum itu salah pengertian terus, sehingga terjadi konflik-konflik di mana-mana karena adanya. Kalau husnul tafahum itu biar dibuat konflik, tidak akan konflik. Dulu ada cerita istri dan suami tidak pernah konflik seumur hidupnya.
istrinya itu ingin konflik dengan suaminya. Dibuatkanlah suaminya itu baju tangan kanannya kecil, tangan kirinya lebar. Maksudnya apa? Supaya suaminya marah. Tapi begitu dipakai oleh suaminya, suaminya bilang apa? Istri saya itu kok pinter. Saya ini tukang nulis, jadi ininya kecil, jadi tidak ribet. Habis nulis itu kan gerak. Dulu belum ada AC, nah, jadi tangannya itu pakai kipas saja. Artinya kalau saling pengertian terbangun itu dibuat konflik saja tidak, apalagi ada konflik. Jadi itu namanya husnul tafahum. Ini penting saya kira. Sejak dekade 1980-an, globalisasi telah menjadi tatanan baru di bidang ekonomi maupun di bidang politik, sehingga sekat-sekat antar bangsa bisa dikatakan sudah kabur. Jejak sejarah Indonesia telah membuktikan kemandirian bangsa menjadi kunci untuk bertahan dalam menghadapi kondisi apapun. Kemandirian tersebut sulit untuk dapat diwujudkan tanpa dibekali daya saing yang tinggi. Disinilah saya harapkan peran intelektual muda PMII sebagai generasi pemikir bangsa ke depan dapat menunjukkan kiprahnya. Upaya untuk meningkatkan daya saing global menuntut cendekiawan pergerakan mampu melihat dimensi yang luas dan dalam secara simultan dan seimbang, baik dari sisi keindonesiaan maupun dari dunia internasional. Namun demikian, upaya menyejajarkan diri secara ekonomi bahkan melampaui negara-negara maju yang lain tidak boleh mengesampingkan basis tradisi intelektual yang mampu berbaur, berdialog, dan menyatu dalam tradisi Nusantara yang beragam. Nah, tadi sudah diajak kita untuk berkolaborasi dengan kekuatan manapun, dan PMII harus mampu hadir. Bertepatan dengan peringatan satu abad kemerdekaan Indonesia, Indonesia juga akan menyambut bonus demografi berupa generasi emas pada tahun 2045. Upaya menjelmakan visi Indonesia Emas 2045 tentu tak lepas dari berbagai tantangan dan peluang. Di antaranya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan ekonomi di tengah ketatnya kompetisi global. Saat ini kita berada pada era di mana nilai tambah ekonomi tidak lagi hanya bergantung pada peningkatan jumlah modal dan tenaga kerja, tetapi justru pada penguasaan pengetahuan dan juga teknologi yang mampu mendongkrak produktivitas secara berlipat ganda. Pengetahuan dan teknologi tak ubahnya kendaraan yang akan memacu produktivitas. Meskipun demikian, pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas ini belum sepenuhnya tercermin dalam kegiatan ekonomi nasional. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia masih sekitar 3,4%, tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura
yang sudah 8,7%, Malaysia 4,7%, dan Thailand 4,2%. Untuk itu kita ingin mendorong semangat kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi ini agar terus bertumbuh dalam praktek keseharian. Hadirin sekalian, sebagaimana kita sadari, Indonesia Emas tahun 2045 bertumpu pula pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda memiliki karakter intelektual yang komprehensif, mulai dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, hingga kecerdasan spiritual. Saya menantikan peran strategis dan kontribusi aktif para kader pergerakan dalam mendukung pemerintah membangun sumber daya manusia Indonesia sebagai jembatan menuju kemajuan ekonomi bangsa. Tugas kita adalah menyiapkan para intelektual muda yang unggul, serta memastikan potensi bonus demografi tidak menjadi bencana demografi. Bonus demografi bisa menjadi bencana apabila peningkatan populasi tidak dibarengi dengan kenaikan produktivitas. Peningkatan produktivitas mulai penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan ekonomi itu penting, tapi keduanya juga perlu disertai pula dengan landasan keimanan dan ketakwaan yang kuat berdasarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini saya kira menjadi semangat dari pergerakan mahasiswa Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai organisasi kepemudaan berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kader PMI juga saya minta agar dalam berbagai kegiatan mewujudkan visi dan misinya, senantiasa mampu menjelaskan secara tepat bahwa kebangsaan dan agama tidak bertentangan. Ini harus dijelaskan. Seperti tadi Pak Muhaimin, ada yang dia merasa lebih beragama, ada yang merasa lebih dari nasionalis. Kita harus bisa menjelaskan secara tepat bahwa kebangsaan dan agama tidak bertentangan, tapi justru menjadi satu nafas dalam membawa Indonesia lebih maju. Sama halnya dengan ilmu dan iman yang juga berjalan beriringan, akan semakin membawa kepada kemaslahatan. Saya mendapatkan laporan bahwa anggota dan kader PMII ini telah tersebar hampir di seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh pelosok tanah air, bahkan di luar negeri. Begitupun dengan kepengurusan cabang PMII yang telah menjangkau ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Saya kira ini semakin menjadi modal PMI untuk melanjutkan dakwah Islamiyah seraya menggerakkan para mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa untuk terus meningkatkan penguasaan akademiknya sekaligus mengasah kemampuan non-akademik dalam mengemban misi menjadi agen perubahan dari bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya berharap dengan cita-cita dan harapan mulia sesuai dengan tema besar acara ini akan memberikan sumbangan atau sumbangsih serta kontribusi bagi kemajuan PMI di masa yang akan datang kepada seluruh pengurus
dan khususnya intelektual muda pergerakan, saya sampaikan apresiasi atas pengabdian dan ikhtiarnya dalam mencetak kader mahasiswa yang cerdas, berdaya saing, serta beriman dan bertakwa. Ini saya kira harapan saya. Dan terus mengembangkan inovasi. Di NU itu ada paradigma yang hafal semua, yaitu al-muhafadah alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Menjaga yang lama yang baik, mempertahankan tradisi yang masih baik dan mengambil suatu yang lebih baik. Al-akhdhu bil jadid al-aslah itu melakukan transformasi. Ya. Tapi saya tambahkan lagi, tidak hanya transformasi tapi juga inovasi. Karena itu paradigma saya tambah dengan paradigma yang berbunyi al-islah ila ma huwa al-aslah thumma al-aslah fal-aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, dan terus berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Continuous improvement. Ini saya kira yang harus dilakukan. Sebagai penutup, saya menyampaikan selamat hari lahir PMI yang ke-62. Semoga PMI terus menjadi sumber kader pergerakan yang unggul bagi bangsa dan menjadi penyala semangat pembaruan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua langkah yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. In uridu illa al-islah wa ma tawfiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.